Pemirsa, Embung Jogotro di Desa Jogotro, Kecamatan Parang, Magetan mengalami kekeringan akibat musim kemarau. Meski berdampak bagi pertanian, namun ibu rumah tangga di sekitar embung justru mendapatkan berkah tersendiri dengan mencari pasir dan batu. Embung Jogotro yang terletak di Desa Jogotro, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan mengalami kekeringan akibat musim kemarau. Meski kekeringan ini membawa dampak bagi pertanian, beberapa ibu rumah tangga di sekitar embung justru mendapatkan berkah tersendiri. Kekeringan yang melanda membuat aliran sungai di sekitar embung mengering. Melihat peluang ini, ibu-ibu rumah tangga memanfaatkan kondisi tersebut dengan mencari pasir dan batu di area yang kini kering. Setiap hari, mulai pagi hingga siang hari, ibu-ibu ini mengumpulkan pasir dan batu yang kemudian dijual kepada pembeli. Harga pasir yang mereka hasilkan bervariasi antara Rp180.000 hingga Rp200.000 per pick-up, tergantung pada kualitas dan permintaan pasar. Pembeli datang dari berbagai kalangan, mulai dari toko bangunan hingga masyarakat yang membutuhkan bahan material untuk pembangunan. Buatan masyarakat, buatan terletak, ngeten iki. Ketiga kan buatan ngeten teng saben nopo-nopo ngeten nggih teng ngapen ngeten iki. Mencari pasir Bu ya. Nggih cari pasir kegiatannya sampingan. Setiap hari Bu ini ya. Nggih setiap hari sedelo-delo ngoten niku. Paling kula niki wawang sekawan sorong mboten gangsal sorong. Biasanya lakune diambil apa diambil nopo nek saged pados job nggih pados job ya Mbak nek mboten nanten kan pantang sok motor keluar masuk pados pasir niku nggih nganter nanten. Sementara itu warga lain, Niminah mengatakan musim kemarau ini memang menyulitkan dalam bertani, namun di sisi lain warga bisa mencari pasir dan batu di embung ini dengan penghasilan lumayan untuk membantu perekonomian keluarga. Ya untuk cari uang, cari uang, beli beras, beli lauk seadanya. Musim kering kerja di mana Bu? Ya di sawah, di apa, kalau musim hujan. Kalau musim kering di kali. Ini nanti hasilnya dijual Bu ya? Ya. Berapa Bu? Satu pick up 200-180. Berarti tiap hari ini mencari pasir Bu ya? Iya. Kekeringan yang biasanya menjadi ancaman bagi banyak petani justru membawa berkah tersendiri bagi warga di sekitar embung Jogotro. Musim kemarau yang umumnya ditakuti kini menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan masyarakat setempat, khususnya para ibu rumah tangga yang gigih mencari tambahan penghasilan di tengah kondisi yang sulit. Aikal Uda, JTV, Magetan.